Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidi mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anal jahilu fi ilmi, fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Ilahi anal fakiru fi ginaya, fa kaifa la akunu fakiran fi fakri. Hadrotul kiram, wabil khusus pertama-tama kepada Prof. Musa Asari yang saya muliakan, kepada Pak Dr. Waston, Sekprodi PAI UMS, juga kepada Pak Dr. Isa, pengelola program Magister Manajemen ya, kalau nggak salah. Dan juga kepada Bu Dr. Aryani, kepada yang lainnya juga yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Tapi begini, Bapak Ibu-ibu, sebelum masuk ya, sebelum masuk ke ide yang kita akan diskusikan secara singkat. Tiga core pemikiran Prof. Musa ini saya ingin memotret sosok Prof. Musa begitu. Seperti ini, walaupun kita semua kenal dengan Prof. Musa, tapi gini, setelah saya mengamati, setelah saya membaca buku-buku Prof. Musa, mengamati sepak terjang Prof. Musa, saya menggambarkan dengan dua kata tentang Prof. Musa. Prof. Musa itu kalau dalam bahasa saya, ya saya ngambil dari para cendekiawan juga, kita bisa gambarkan begini, kombinasi gabungan dari the man of ideas and the man of action. Jadi ada ide yang pertama, manusia ide, yang kaya ide, yang kreatif, yang produktif dengan ide briliannya. Yang kedua dengan actionnya, aktivis. Ada kerja nyata, ada tindakan nyata, ada karya yang konkret. Kita kalau mencari orang yang kaya ide, kreatif, cerdas mungkin, dosen-dosen banyak. Tapi yang banyak karya, aktivis, pengusaha juga sekaligus misalnya jarang. Sebaliknya, ada orang yang dia aktivis, aktif, demo juga misalnya, atau karyanya dalam hal LSM misalnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan banyak. Tapi biasanya miskin ide. Nah ini menggabungkan dua ini sulit ya. Kita mencari orang yang bisa ada dua ini sulit. Idenya bagus, kreatif, tapi juga punya karya. Karyanya juga bagus. Nah, saya membaca Prof. Musa itu sampai sekarang ternyata menemukan dua itu. Nah, itu yang pertama ya. Saya sebelum masuk ke ide-ide yang tiga itu yang saya tulis, saya ingin kita melihat Prof. Musa dulu secara sekilas gitu. Kita memotret. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Karena begini, seperti kata Prof. Musa tadi, kadang-kadang sering disalahpahami Prof. Musa ini gitu. Kadang-kadang disalahpahami, memang kalau kita melihat ya, kita melihat ungkapan-ungkapan Prof. Musa ya bombastis misalnya. Tapi sepengalaman saya dan diskusi dengan teman-teman yang senior, itu untuk membuka mindset kita. Waktu di Padma udah saya ungkapkan. Itu untuk membuka mindset kita supaya kita tidak dogmatis, tidak kaku cara berpikirnya. Cara berpikir kita bisa terbuka, open minded gitu. Dari manapun kita akses ilmu itu, kita saring, kita percaya diri, tidak takut itu. Nah, itu sebetulnya yang diinginkan oleh Prof. Musa. Makanya saya menyarankan begini, kalau boleh sharing ya sama teman-teman, ketika memotret Prof. Musa ya jangan cuma dilihat komentar-komentarnya gitu. Jangan dilihat cuma statement-statementnya, tapi baca buku-bukunya.
Sampai sekarang saya sudah mengumpulkan sebagian juga dikasih oleh Prof. Musa yang saya enggak miliki begitu, ada 23 buku. Nah, kalau kita baca hampir 23 buku itu ayat-ayat Al-Qur'an bertaburan di sekujur tubuh buku itu. Dari awal sampai akhir itu ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, tafsir. Sekarang saya ingin masuk begini. Kenapa kok menulis tentang Prof. Musa? Waktu di Patmos sudah saya ungkapkan, sebetulnya sekarang begini. Sekarang ini sedang, nah itu kata Prof. Musa juga tadi, sedang ada pragmatisme di dunia kampus. Kita enggak membaca lagi pemikiran-pemikiran akademik, pemikiran-pemikiran ilmuwan, tokoh sebelum-sebelum kita ini enggak pernah kita baca lagi. Saya kemarin pas di Patma cerita pengalaman Budi Munawar Rahman. Bayangkan presentasi di salah satu kampus, misalnya di UIN Bandung, ada mahasiswa sekitar 150 orang. Mahasiswa S1, S2. Lalu ditanya tentang siapa Nurholis Majid, tidak ada yang kenal. Nah, ini yang maksud saya mengantarkan saya, ya salah satunya gelisah gitu ya, terpanggil. Saya 2016-2017 ketemu dengan Budi Munawar Rahman, lalu diskusi dengan teman-teman. Lalu harus ada ya, harus ada yang menuliskan tokoh-tokoh itu. Itu sebetulnya yang sekarang sangat bahaya. Itu dalam tataran tersebut sangat bahaya. Kalau kita tidak terhubung dengan pemikiran-pemikiran tokoh sebelumnya, ini sangat bahaya. Ketika ini hilang di kalangan intelektualnya, di UIN hilang, IAIN hilang, perguruan-perguruan tinggi, UMS misalnya ini juga hilang, kita tinggal tunggu waktu ya nggak tahu. Dalam teori sosial tadi, itu teori tadi, kalau kita ingin menghancurkan sebuah negara, putus silsilah intelektualnya. Hilangkan memori kolektif, kesadaran intelektual di para intelektualnya, generasi milenialnya, kaum mudanya, nanti kita tinggal nunggu kolapsnya. Karena pemikiran itu kan membawa ideologi, Pak. Kita membawa ideologi dari Timur Tengah, dari Barat, tapi kita nggak kenal akar keindonesiaan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, nah sekarang kita masuk ya, saya membahas sekilas. ada 5 core sebetulnya pemikiran Prof. Musa yang saya potret ya, sepemahamannya saya yang sederhana gitu. Ada 5 core pemikiran Prof. Musa. Dan yang sudah rampung, hari Sabtu pas saya mau ke Jogja itu rampung, selesai. Yang core yang ketiga, filsafat. Ya, makasih Prof. Filsafat eksistensialismenya tentang manusia, yang itu core yang ketiga, yang saya selesai gitu. Pas hari Sabtu itu selesai saya, dapat 170 halaman. Ya nggak apa-apa, sharing sedikit. Yang pertama itu tentang teologi integralistik, dapat sekitar 155 halaman. Lalu rekonstruksi metodologi berpikir propetik itu dapat sekitar 125 halaman. Nah, yang filsafat eksistensialisme itu dapat 170 halaman. Jadi 3 bab itu sudah 450 halaman. Padahal saya mau nulis. Ya, terima kasih. Padahal saya mau nulisnya itu ringan-ringan. Saya batasi 100 halaman aja udah. Saya buat outline 100, tapi enggak bisa. Karena kalau nah ini dia ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mahasiswa Prof. Musa juga yang program doktoral misalnya. Kalau baca pemikiran Prof. Musa itu kan ide-ide besar aja, bahasanya apa ya, global sekali. Ide-ide besar tidak masuk ke detail. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya masuk ke pemikiran Prof. Musa ya. Saya ingin kembali ke sini lagi. Ya, walaupun ini teman-teman mungkin yang pas di Patma kan nggak ikut ya, tapi saya potong lain-lainnya secara global aja. Teladan berpikir propetik. Nah, ini menarik. Tadi kata Prof. Musa kan, nah saya sarankan kawan-kawan begini, baca buku rekonstruksi metodologi berpikir profetik, karya Prof. Musa, terbit tahun 2015 atau 16. Itu menarik sekali. Saya udah baca buku Prof. Musa itu udah lama ya, Filsafat Islam waktu 2005 kesini, saya kenal dengan teman-teman misalnya kayak Imam Iqbal ini dan kawan-kawan, saya tanya, coba buku-buku Prof. Musa mana? Lalu saya cari semua. Buku Prof. Amin mana? Saya cari semua, saya baca semua. Tapi tidak tercerahkan secara utuh begitulah.
Lalu tahun 2015 saya baca secara utuh buku Rekonstruksi Berpikir Profetik. Rekonstruksi Metodologi Berpikir Profetik. Ketika saya baca di pengantarnya menarik sekali. Baru pengantarnya. Jadi penuh coret-coretan, penuh stabilo. Di situ Prof. Musa berargumentasi yang paling penting untuk diteladani adalah berpikir Nabi Muhammad itu, bukan yang lainnya. Kan enggak pernah kepikir di kita kan? Kita kalau berbicara keteladanan, keteladanan Nabi Muhammad itu ya akhlaknya, oke. Kepemimpinannya, oke. Cara berdagangnya, oke, sepakat. Kejujurannya misalnya. Panglima perangnya misalnya, buku-buku tentang itu banyak sekali. Muhammad Salabi, saya juga mengkonsumsi buku-buku sejarah tentang Nabi Muhammad. Tapi jarang kita menemukan, bahkan saya belum menemukan yang keteladanan dalam hal berpikirnya. Dan saya menyadari, memang saya sepakat yang paling layak, semuanya layak ya, semuanya bukannya nanti tidak boleh meneladani yang lain atau mengesampingkan, tidak. Tapi memang ini struktur yang fundamental. Tanpa berpikir, tanpa menghayati, tanpa pengetahuan, kita tidak bisa dalam segala aspek ibadah kita pun tidak berkualitas. Nah, Prof. Musa memberi argumentasi seperti ini. Kenapa keteladanan itu harus dalam berpikirnya, akalnya, ilmu pengetahuannya, kritisnya Nabi Muhammad. Innamal afkar ummahatul a'mal. Karena berpikir itu induk dari segala amal perbuatan. Kita semua kalangan akademisi, kita tahu, semakin ilmu kita meningkat, semakin berkualitas. Mindset kita, ibadah kita, tindakan kita, perbuatan kita. Gitu juga amal. Nah ini sangat rasional sekali. Saya takjub itu, ketika baca ini, takjub. Saya buat apa ya, pointer-pointer di kertas lepas gitu ya. Luas sekali, ternyata dari keteladanan berpikir ini menarik. Bacalah, saya sarankan kawan-kawan kalau yang belum baca, baca buku itu. Prof. Musa utuh, di buku itu utuh. Keteladanan berpikir itu utuh. Dari awal sampai akhir, strukturnya itu utuh. Gimana membangun landasannya dan lain-lainnya. Nah, di sini saya ingin menghubungkan dengan nanti ada dua struktur gitu ya. Nah, ini sebetulnya kata Prof. Musa, ada hal, kita kan enggak pernah berbicara tentang kecerdasan kenabian yang diteladani. Padahal di samping misalnya sidik, tablik, amanah, fatonah juga ada. Karakter, sifat fundamental Nabi Muhammad. Tapi ini enggak pernah dieksplor. Nah, kata Prof. Musa, fatonah ini yang sekarang harus kita eksplor. Fatonah ini yang harus kita sosialisasikan, harus kita teladani. Fatonah ini kan apa ya? Kecerdasan kenabian atau al-mantikun nabawiyah, logika kenabian yang sifatnya jangan dipandang sederhana, hanya nalar, hanya akal, tapi menyatukan seluruh unsur dalam kehidupan kita, dalam diri kita ada ruh, ada akal, ada kolbu, ada fuad, bahkan di situ utuh dalam diri manusia, kata Prof. Musa. Nah, saya membaca itu ya dapat sesuatu tercerahkan. Nah, sekarang begini, saya menangkap ada dua struktur, karena kita bicara dari aspek keilmuan, ada dua struktur fundamental berpikir profetik yang dikonsep oleh Prof. Musa, dikonstruk oleh Prof. Musa, landasannya Al-Quran. Ah, ini dia, ayat yang populer kan, yang tadi disebut juga oleh Prof. Musa. Ayat yang pertama turun itu Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Pijakan Prof. Musa itu semuanya ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat-ayatnya, tapi saya ingin menyajikan dua ayat aja, dua sub ayat begitu. Ini dan nanti surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Menarik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini kita eksplor. Ini struktur pertama yang di tangkap oleh Prof. Musa, pijakan Prof. Musa. Jadi pijakannya ada dua, ini struktur fundamental pertama. Nanti begini, saya ingin mengeksplor begini. Ketika saya baca dalam buku Prof. Musa itu, ternyata Iqra ini dieksplor sama Prof. Musa tidak sederhana. Kita kembali ke makna-makna Iqra. Iqra itu, kalau kita kembali ke bahasa ya, istilah tasribnya misalnya, Iqra itu fi'lul muta'adi. Fi'lul muta'adi itu ketika diungkapkan, dia transitif, butuh objek. Bacalah,
apa yang dibaca pertanyaannya. Makanya Nabi Muhammad ketika diperintah oleh Jibril, malaikat Jibril, bacalah Iqra. Nabi Muhammad dalam beberapa riwayat sejarah tarikh itu mengatakan ma'ana biqori'in, ma'akro. Saya bukan orang yang bisa baca. Tapi ada juga ma'akro. Apa yang dibaca, apa yang dibaca. Ketika saya mengatakan misalnya lemparlah kepada seseorang, pasti dia bertanya, apa yang dilempar? Melempar apa? Tapi kalau misalnya tidurlah, sudah, itu fi'lul lazim, tidak butuh objek, tidur. Nah ini butuh objek, tapi kok tidak ada objeknya di situ? Langsung, ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Karena tidak ada objeknya, nah dalam perspektif mufasir ini, objeknya bebas, Pak. Ya kita sama-sama tahu, saya mohon izin untuk mengungkapkan ini, kita sudah paham, tapi enggak apa-apa, untuk menghangatkan ingatan kita, wawasan kita. Objeknya itu bebas. Nah, menurut para mufasir, nanti objeknya itu banyak. Nah, akar maknanya ini dia, ikro itu. Mengumpulkan, yakni mencakup kegiatan membaca, menelaah, mengkaji, meneliti. Yang puncaknya nanti menemukan temuan yang sifatnya ilmiah, akliyah, sekaligus irfaniyah. Ilmiah katakanlah yang scientific, science teknologi. Yang akliyah katakanlah ilmu-ilmu yang humaniora, philosophical sciences. Yang irfaniyah katakan yang religious sciences, ilmu-ilmu keagamaan. Bayangkan dari satu kata ikro ini. Dan ini enggak sembarangan. Saya baca begini. Saya baca tafsir maudhu'i itu, dalam Al-Quran itu ada kata ikro, ada kata tala tilawatan. Ikro itu baca seluruh kata-kata yang akar katanya ikro, itu objeknya itu bebas. Manusia, alam semesta, bahkan sifatnya yang waib Allah misalnya. Tapi kalau tala tilawatan, objeknya semuanya, kata-kata akar tala tilawatan, itu kitab suci. Ya kitab suci Al-Quran, Zabur, misalnya Taurat, ini menarik. Nah ikro itu jadi membaca itu bukan bacaan yang sembarangan. Nah menarik juga begini, Prof. Musa mengeksplor begini, ikro ini reading with understanding, ini dia. Kita biasanya selama ini kan, ya ikro itu membaca. Jadi kalau saya begini, bukan membaca tanpa pemahaman, bukan membaca tidak mengerti maknanya, artinya. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, mimmaliki yaumiddin, misalnya. Kita baca itu, tidak tahu artinya, tidak ngerti maknanya, apalagi tidak bisa mengeksplor makna-makna. Rahman dan Rahim itu beda maknanya. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman dan Rahim itu beda maknanya. Kita tidak tahu maknanya, kita belum reading, kita baru reciting. Reciting itu hanya melafalkan. Saya melafalkan ayat tadi Al-Fatihah, tapi tidak ngerti maknanya, tidak ngerti tafsirnya. Saya baru reciting, not reading. Saya baru melafalkan. Bayangkan. Selama ini mungkin kita memaknai Iqra itu yang membaca seperti kita ngaji Quran. Semangat betul kita ngaji Quran, tapi enggak ngerti maknanya. Nah makanya kalau kita ya jangan lagi rajin baca Quran, iya, ketika di kampus ya harus rajin baca tafsirnya, baca kaedah-kaedah ulumul tafsirnya, supaya apa? Supaya kita dari reciting betul-betul naik ke reading. Jadi ikro itu reading with understanding, itu yang harus dibedakan. Jadi kita jangan bangga dulu bapak ibu-ibu ketika sudah saya istiqomah baca Quran tuh khatam sebulan 3 kali. Tapi maknanya paham enggak? Tafsirnya paham enggak? Ketika enggak paham, kita belum reading. Nah, Bapak Ibu-ibu sekalian, kita masuk ke ini dia, klaster tadi. Jadi enggak sembarangan, dari Iqra itu aja sudah seperti ini. Ada ayat-ayat kauniyah yang melahirkan natural sciences, yanti fisika, biologi, kimia dan lain-lainnya. Ada ayat-ayat insaniyah. Nah, ini saya buat pemetaannya begini bagannya. Strukturnya, struktur berpikir propetik yang pertama yang digagas oleh Prof. Musa, konstruksinya, pijakan awal. Ada ayat kauniyah, melahirkan natural sciences, itu saya beri beberapa contoh, misalnya biologi, kimia, fisika, astronomi, optika, teknologi, dan lain-lain.
ada ayat-ayat insaniah, katakanlah begitu, untuk apa ya, supaya untuk memudahkan saja. Lalu social and philosophical sciences, nah itu dia, sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Yang ketiga, ayat-ayat Qur'aniyah, buahnya apa, religious sciences, untuk penyederhanaan begitu ya. Nah buahnya itu dia, ya ulumul Qur'an, hadis, usul fikih, tasawuf, dan lain-lain. Bayangkan, dari Iqra itu saja, sudah melahirkan tiga klaster ilmu besar ini, dan ini punya terapan-terapan yang sangat banyak sekali, kaya sekali. Nah, kita sekarang masuk kepada yang kedua. Nah, saya sebelum masuk yang kedua begini, struktur Prof. Musa berpikir propetiknya sebelum masuk yang kedua. Di sini tidak ada metodologinya. Ini enggak ada metodologinya. Itu kan langsung dari ayat-ayat kauniyah langsung buahnya natural sciences, tidak ada metodologinya. Karena memang ayat Iqra itu surat Al-Alaq 1 sampai 5 tidak ada yang mengisyaratkan metodologinya. Makanya di sini tidak saya masukkan. Walaupun kita bisa memasukkan ya, tetap bisa memasukkan, menghasilkan ilmu-ilmu tiga klaster ini enggak mungkin tanpa metode. Tapi dalam ayat 1 sampai 5 itu tidak ada walaupun secara implisit. Tapi kita tetap bisa memasukkan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab dalam kaidah tafsir seperti itu. Yang jadi pegangan dalam satu ayat atau ayat-ayat apapun itu adalah keumuman lafadznya, bukan sebab turunnya. Ayat ini bisa kita maknain umum, kita masukkan metodologi. Tapi karena tidak tergambarkan di situ, saya tidak masukkan. Nah, saya masukkan pada struktur, kita langsung masuk kepada struktur berpikir propetik Musa Asy'ari yang kedua. Banyak yang saya loncatin ini ya, untuk mempersingkat saya loncatin, berpikir kritis Nabi Muhammad, mengkritisi teologi kebendaan misalnya, lalu membangun masyarakat di Mekah, hijrah ke Madinah misalnya, lalu membangun piagam Madinah, itu tidak saya masukkan untuk mempermudah. Di buku itu ada semua. Nah ini kita masuk ke struktur keilmuannya. Nah ini yang menarik. Saya dulu baca ayat ini sifatnya pembacaan awam juga. Saya menemukan di tafsir-tafsir, ya alhamdulillah saya juga suka tafsir, saya mengumpulkan puluhan tafsir. Saya kumpulkan, saya suka tafsir. Saya enggak menemukan pembacaan yang menarik. Ini kita lihat nanti ya. Prof. Musa membaca ayat 190 sampai 191 ini akademik sekali. Keilmuan sekali. Ini strukturnya yang kedua. Nah ini lengkap. Coba kita kalau baca ayat ini kan ya. Rabbana maholak tahadha batila. Itu sifatnya moral spiritual. Dalam bahasa Prof. Musa mungkin saya gambarkan kalau kita hanya berhenti di situ, itu ketakjuban awam. Bukan ketakjuban intelektual. Bukan ketakjuban ilmuwan. Nah, kita lihat begini. Kata Prof. Musa, ini ayat ini ada empat tahapan, ada empat level ini membaca ayat ini. Nah, yang menarik di situ sudah ada ulul albab. Ulul albab itu katakanlah cendikiawan, ilmuwan, intelektual. Kata Asfahani begini, albab itu jamak dari lub dalam kitab Mufradatnya. Lub itu al-aqlu khalis minas sawaib. Akal yang murni, jernih dari beragam cacat dan kekurangan. Nah, intelektualnya sudah ada. Kata Prof. Musa ini ulul albab, katakanlah semacam Rosenfikernya, bahasa ahli syariatinya. Ini sudah ada. Lalu membaca ayat itu ada empat tahapan. Pertama tahap zikir. Zikirnya bukan zikir sembarangan. Dalam bahasa Prof. Musa ini ada kesadaran transendental. Diwakili oleh ayat ya dzkurunallah. Itu kesadaran transendental. Jadi sebelum merenungi alam semesta, merenungi fenomena kehidupan manusia, merenungi segala macam, karena itu kan fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari. Apa ya? Merenungi apa yang ada di langit dan di bumi, semua fenomena kehidupan alam dan manusia, harus ada kesadaran transendental. Nyambung dulu, connect dulu dengan Tuhan. Jadi sifatnya spiritual, enggak sembarangan. Jadi bukan zikir-zikir kita zikir astagfirullahalazim subhanahu, bukan itu. Pemaknaan intelektualnya, pemaknaan akademiknya, pemaknaan ilmiahnya, kata Prof. Musa. Tahap kesadaran transendental. Yang kedua, tahap pikir.
tahap pikir ini diwakili oleh kata-kata ya tafakkarun, tapi juga berpikirnya bukan berpikir merenung biasa ya, kita merenung alam semesta, oh kok langit tanpa tiang misalnya, bukan itu. Berpikir di sini berpikir secara metodologis, berpikir secara saintifik. Ah, itu yang saya ketika membaca ini terbuka gitu ya. Kok bisa Prof Musa membacanya seperti ini ya? Saya di tafsir-tafsir belum menemukan Quraisyah, Misbah, Marogi, tidak. Wahbah Zuhaili juga Al-Munir, saya punya tafsir Munir, tidak. Tafsir Said Kutub apalagi Fi Zilalil Quran, tidak dieksplorasi ini. Dan lain-lain misalnya, tafsir Wasit misalnya. Tobari dan Qurtubi misalnya, juga saya punya, tidak mengeksplorasi seperti ini. Jadi ketika saya baca, oh menarik sekali ayat ini. Jadi berpikir secara metodologis. Jadi kalau kita membaca alam semesta, ini metodologisnya. Membaca alam semesta itu kalau metode apa ayatnya ayat kauniyah, kita pakai metode tajribi. Katakan begitu. Metode eksperimentasi, metode observasi. Membaca fenomena ayat-ayat insaniyah, humaniora, kita pakai pendekatan humanitis, pakai pendekatan metode demonstratif, logika, rasional, filosofis. Lalu kalau membaca fenomena goib, katakanlah begitu, fenomena ketuhanan, keagamaan yang sifatnya tasawuf, sufistik, pakai pendekatan irfania, pendekatan metode intuitif. Ah, ini menarik, nanti saya gambarkan klasternya. Yang ketiga, yang menariknya tidak hanya berhenti di situ. Kata Prof Musa, ada transendensi ilmu. Orang itu ketika pinter, kadang-kadang dia salah menggunakan ilmunya. Rabbana ma kholak tahadza batila, itu mewakili transendensi ilmu, kata Prof Musa. Tidak hanya mengakui bahwa ya Allah tidak ada yang sia-sia dengan ciptaan kau. Tidak di situ, kata Prof Musa. Tapi transendensi ilmu sudah menemukan ilmu, lalu seorang ilmuwan ini melakukan transendensi. Dia tidak boleh menodai keilmuannya untuk hal-hal yang negatif, untuk kepentingan pribadinya. Bahkan kata Prof Musa nanti yang keempat ini kita lihat ini. Pengabdian. Ini diwakili oleh ayat yang terakhir subhanaka fakina adzabannar. Apa ya? Ini tahap terakhir harus berbuah pengabdian, ibadah, kata Prof Musa. Menariknya begini, setelah berbuah semua ilmu macam-macam, ilmu yang natural sciences, ilmu yang sifatnya social philosophical sciences, ilmu yang sifatnya religious sciences, tidak boleh subjektif, tidak boleh sewenang-wenang. Kita orang Islam misalnya, setelah menemukan ilmu hanya untuk orang Islam, tidak boleh, kata Prof Musa. Ilmu itu pengabdian di sini sifatnya harus universal. Makanya nanti menghasilkan ilmu, menghasilkan peradaban, di buku itu di akhir dibahas oleh Prof. Musa, kebudayaan universal, peradaban universal. Menciptakan kebudayaan, peradaban dari beragam ilmu itu sifatnya harus universal. Tidak boleh hanya untuk orang Islam, tidak boleh hanya untuk orang Muslim, tapi untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena ilmu itu milik Allah. Rahmatan lil alamin. Jadi harus untuk semua orang, tidak boleh hanya untuk orang Islam. Ah, ini kan menarik ya, dua ayat itu dibaca seperti itu oleh Prof. Musa. Ini yang strukturnya, saya gambarkan yang lebih lengkap dari yang pertama. Ayat-ayat kauniyah, nah ada metodenya. Metodenya metode tajribi, eksperimentasi, natural sciences. Nah ini dia, yang struktur ayat yang kedua ini sudah ada metode yang detail. Kalau yang tadi pertama enggak ada, karena memang di sini sudah ada. Ada metode yang sifatnya nanti ya transendensi ilmu itu teologis ketuhanan, ada juga yang sifatnya pikir-pikir itu terutama yang sifatnya metodologis saintifik, keilmuan. Dari itulah saya nulis. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu-ibu ya. Ini yang pertama. Ini saya potong. Yang lain-lainnya banyak saya buang. Ini nuhun sewu kepada Prof Musanya yang misalnya strategi perjuangan kultural di Mekah, strategi perjuangan struktural di Madinah, ini saya buang. Saya potong. Karena nanti terlalu luas. Kita masuk ke yang kedua ya. Nah, ini dia pengertiannya sebelum masuk yang kedua. Berpikir rasional transendental.
Jadi ini yang juga dibahas oleh Bu Aryani, beliau yang mungkin lebih menguasai begitu waktu itu, dieksplor oleh Bu Aryani. Bahkan dalam temuan Bu Aryani, kata beliau, bahkan sebelum Danah Johar dan Ian Marshall menemukan SQ, spiritual question, spiritual intelligence misalnya, secara tidak langsung Prof Musa sudah mengeksplorasi ini. Istilah ini sudah dari tahun 70-an, 80-an, kalau nggak salah kata Bu Aryani, sudah dieksplor oleh Prof Musa. Walaupun istilahnya beda ya, tapi ini substansinya sama dalam temuan Bu Aryani saat itu. Saya malah nggak paham kesana gitu, nggak paham bisa menghubungkan kesana. Saya dapat ilmu saat itu. Nah ini buku-bukunya. Nah ini, maksud saya kawan-kawan kalau ada, ya ini hanya sharing aja. Baca buku ini bagus sekali. 2015-2016, kalau nggak salah terbitnya 2016. Ini menarik, dan ini juga menarik sekali. Filsafat ilmu ini yang nanti jadi rujukan inti saya, paradigma berpikir multidimensional. Ini menarik sekali. Ini bukannya mempromosikan bukunya Prof Musa, bukan ya, bukan. Bukan itu untuk beli, bukan. Tapi emang, iya, sepembacaan saya memang isinya sangat menarik. Baca aja di situ, pasti mindset kita akan berubah tentang Prof Musa. Kalau ada yang negatif, baca aja situ. Ayat-ayat semua. Lalu dieksplor secara ilmiah, secara keilmuan. Itu yang saya pikir menarik. Filsafat Islam ini bisa dikatakan, ya saya nggak tahu buku keberapa Prof Musa, tapi ya awal saya baca ini. Ini buku ini sudah hancur mina di tangan saya. Sudah copot-copot lemannya. Makanya saya kemarin WA Prof Musa, WA Mbak Irma, minta satu boleh nggak yang baru. Ternyata dikasih cetakan yang baru. Punya saya sudah copot-copot. Sudah copot-copot kertasnya, lemnya mungkin nggak kuat ya, karena iya sering saya kadang-kadang bawa ke kampus, bawa kemana ada waktu kosong saya baca, saya coret-coret, rupanya copot-copot semua, hancur. Ah, ini buku yang bagus. Ini maksud saya, kalau mau tadi yang saya uraikan di sini sangat detail, terstruktur sampai akhir, sampai membuahkan peradaban, sampai membuahkan kebudayaan universal. Nah saya nggak apa-apa ya, masih lanjut ya moderator ya. Oh 10 menit lagi ya. Oh iya. Oke, okay. Ah, ini paradigma teologi integralistik. Nah, saya ngambil intinya aja begini. Ini mungkin populer ya di kawan-kawan ya. Sering dieksplorasi oleh Prof Musa. Ada teologi tauhid. Jadi sebetulnya luas sekali, tapi saya ambil intinya. Ada Tuhan persepsi, Tuhan konsepsi, Tuhan empirik. Nah ini saya bahasnya, saya bungkus dengan pendekatan filsafat ketuhanan, philosophy of God. Jadi Tuhan persepsi itu saya bungkus dengan pendekatan dogmatis. Sedangkan Tuhan konsepsi dan empirik saya bungkus dengan pendekatan filosofis. Nah begini, Tuhan persepsi itu argumentasi dogmatis. Saya nggak tahu memotret Prof Musa ini benar nggak, tapi saya baca setidaknya ini yang saya buat kerangka ilmiah, kerangka akademiknya. Nanti begini. Kata Prof Musa, kebertuhanan itu berangkat ada level-levelnya, walaupun sebetulnya tidak bisa dipisahkan, menyatu dia, integral, integrated, tapi berangkat dari level Tuhan persepsi, Tuhan konsepsi, lalu Tuhan empirik. Nah, Tuhan persepsi ini argumentasinya berpijak pada argumentasi dogmatis, berpijak pada dogma. Kalau saya ditanya, Tuhan Anda siapa? Saya jawab Allah. Anda tahu dari mana Allah? Dari kitab suci Al-Quran. Anda bisa tunjukkan bukti, saya baca misalnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus somad ila akhirihi. Berhenti di situ, sifatnya dogmatis sekali. Nah kata Prof Musa, ini sangat berbahaya. Tuhan di sini kalau tidak ada argumentasi yang luas dengan pendekatan filosofi sangat berbahaya. Yang kedua, Tuhan konsepsi. Nah ini saya bungkus dengan filosofi, filsafat ketuhanan, argumentasi ontologis, kosmologis, teleologis, pragmatis dari Pascal, dan moral dari Immanuel Kant. Nah inilah yang salah satunya melalui argumentasi filosofis ini, kita terbuka dalam keberagamaan. Allah itu dalam teleologis misalnya, Allah itu the great designer, perancang agung yang kreatif. Tapi enggak berhenti di situ. Kita bisa melihat misalnya, saya beri contoh misalnya, sebutir apel ketika dilemparkan ke tanah, kenapa membuahkan sebutir apel? Ada kerjasama 4 komponen. Ada tanah, udara, air, cahaya, matahari. Keempat komponen ini bekerjasama secara proporsional sekali.
lalu menciptakan apel, buah durian yang enak itu, yang sampai hari kiamat nanti, sejenius-jeniusnya orang, sealim-alimnya orang, entah Imam Ghazali, Imam Syafi'i, siapapun, tidak bisa menciptakan sebutir apel pun. Pertanyaannya, empat komponen ini kan bisa dikatakan enggak berakal, tapi kok mengalahkan kecerdasan orang yang berakal? Ah, ini dari perspektif teleologis, ini the great designer dalam pendekatan filosofisnya. Ada perancang agung, kalau dalam bahasa kita, Allah. Dengan argumentasi itu kita jadi mendekati Tuhan itu tidak hitam putih, kaya perspektif. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Kata Propusa, harus ada Tuhan empirik. Nah, ini pengalaman ketuhanan. Religious experience. Saya bungkus dengan pendekatan religious experience atau argumentasi intuitif. Ah, menarik. Ketiganya ini apakah mutlak? Nah, ini lagi-lagi menarik. Kata Propusa, kita tidak boleh memutlakkan ketiga-tiganya. Harus diletakkan di ruang relatif. Saya membungkusnya dengan pendekatan Karen Armstrong dan John Caputo. On religion, kata John Caputo begini. Allah itu kan sejauh-jauh kita menangkap Allah pasti subjektif. Allah di luar itu semua. Nah, jadi ketika kita juga punya pengalaman Tuhan ketuhanan, religious experience. Kita sholat, kita zikir, misalnya kita mengalami inkisab sekalipun, tapi kata Propusa tidak boleh kita mutlakkan. Secara pribadi itu mutlak. Saya mengalami itu mutlak. Mutlak membentuk hidup saya. Saya mempunyai pengalaman spiritual, tapi tidak boleh dibawa keluar secara mutlak. Kata Prof. Musa. Kenapa? Nanti bisa jadi konflik. Allah itu tidak bisa digambarkan. Mutlak kata Anda tidak mutlak kepada orang. Nah, saya membungkusnya dengan istilah kata John Caputo, para mistikus itu menyebutnya docta ignorantia. Kita tidak bisa menangkap Allah itu secara utuh. Tapi kesadaran kita ini bukan kita tidak tahu Allah secara apa adanya, tapi ketidaktahuan terpelajar. Kita tidak bisa menangkap Allah secara utuh, kita sadar itu. Dan dengan kesadaran itu kita tetap mengabdi kepada Allah. Dengan segala kemampuan kita, secara rasional, secara keagamaan, secara ritual, kita tetap mengabdi. Memenuhi panggilan Allah itu. Ada yang menarik begini, kata John Caputo, ketika kita keluar berinteraksi, ini juga yang dikonsep oleh Prof. Musa. Ketika kita benar-benar telah mengenal Allah, mencintai Allah, pertanyaan ini harus kita suguhkan. What do I love when I love my God? What do I know when I know my God? Apa yang saya cintai ketika saya benar-benar telah mencintai Allah? Apa yang saya ketahui ketika saya benar-benar telah mengetahui Allah? Supaya apa? Supaya ada ruang relatif ketika kita berjumpa dengan orang lain yang mungkin dalam agama kita juga sama, tapi apalagi orang yang agamanya berbeda. Mutlak bagi kita, tapi kita tidak boleh memutlakkan keluar. Nah, ini yang di akhir pembahasan saya buat signifikansinya untuk apa ya? Untuk menciptakan toleransi. Saya langsung kepada yang ketiga. Nah, ini ya implikasi positifnya. Setiap orang harus dewasa dalam bertuhan. Tidak perlu berebut untuk memiliki Tuhan, kata Propusa. Berebut klaim kebenaran tentang Tuhan, berebut paling tahu dan benar tentang Tuhan yang menyebabkan terjadinya tindakan anarkis, kekerasan dan pertumpahan darah. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya masuk ke filsafat manusianya secara sekilas saja. Ah, ini dia. Konsep tentang manusia saya ambil secara garis besar juga, tidak yang detail, punya Prof. Musa. Saya ambil dari pijakannya buku disertasi beliau yang enak dibaca. Pak Zainul Abbas juga menulis di buku yang diedit oleh Prof. Al-Makin ya. Kebebasan berpikir mazhab Jogja kalau nggak salah Pak ya. Saya baca juga tulisan beliau, Pak Dr. Zainul Abbas. Kata Prof. Musa begini, ada basar, pijakannya Al-Quran, ini menariknya begini, sepembacaan saya, semuanya Al-Quran, bahkan Prof. Musa di buku itu, manusia pembentuk kebudayaan, disertasi beliau mengatakan pendekatan saya teologis. Tapi yang menarik, hasilnya bukan hanya teologis, tapi filosofis rasional. Ah, ini yang menarik, karena Prof. Musa saya lihat di situ banyak ngutip Iqbal ya, Muhammad Iqbal dalam Reconstruction. Basar itu makhluk biologis, mortet manusia. Lalu insan ini katakanlah ini apa ya? Ini penyederhanaan saya. Insan itu makhluk
psikologis, spiritual, ada unsur intelektualnya, emosionalnya, spiritualnya. Lalu abdun, nah ini yang saya temukan, tafsir-tafsir tematik tidak membahas abdun, biasanya basar, insan, anas. Prof. Musa memasukkan abdun, abdun ini makhluk moral, ikatan kepada Allah itu nanti moral sekali. Lalu ada khalifah, ini dimaknai oleh Prof. Musa sebagai kreatif, subjek kreatif. Ini dia, sebagai basis pemahaman konsep manusia dalam perspektif Al-Quran, ini bahasa Prof. Musa yang saya ambil, dan implikasi semua konsep tersebut sehingga akan memperoleh gambaran yang holistik mengenai konsep manusia. Saya langsung lagi. Nah, potensi manusia ini ada panca indera, ada akal, kolbu, subjek kreatif. Nah, karena saya bingkai jadi filsafat eksistensialis. Saya menyebutnya filsafat eksistensialis teoantroposentrisme, begitu. Berpusat kepada Tuhan, tapi manusia aktornya tidak lepas dari ketuhanan. Ada ciri filsafat eksistensialis kan begini. Saya ngambil dari Muhammad Iqbal, kebebasan. Ini dieksplor oleh Prof. Musa di akhirnya. Hakikat manusia itu apa? Setelah menjelaskan tentang basar, insan, dan lain-lain. Ruh, hayat, jasad, dan lain-lain. Prof. Musa justru menggambarkan hakikat manusia itu apa? Hakikat manusia itu justru beberapa aspek ini. Nanti puncaknya adalah karyanya, amalnya, tindakannya. Ada kebebasan dalam diri manusia itu. Dan ada ayat-ayat di situ. Ayat-ayat disuguhkan oleh Prof. Musa, dihadirkan dan dieksplorasi secara rasional filosofis. Menarik sekali, kebebasan. Lalu ada tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya transendental kepada Allah. Tidak bebas secara mutlak. Lalu manusia sebagai aktor. Nah, ini ciri khas eksistensialisme semuanya. Lalu hubungan kreatif dinamis, ini menarik. Allah maha mutlak, Allah absolut, Allah maha paripurna, tapi keabsolutan Allah itu tidak menapikan kreativitas kita. Allah itu maha bijaksana, maha tahu, tapi tidak menapikan pengetahuan kita, dihargai, bahkan diperintahkan untuk mengeksplorasi seluruh pengetahuan kita. Nah, eksistensi autentik, setidaknya ada lima ini yang saya tangkap dari apa ya, filsafat eksistensialis Iqbalian. Nah, Prof. Musa ini kalau saya potret filsafat eksistensialisnya, filsafat manusianya itu ya Iqbalian ya. Ini begini, jadi ada co-creator atau co-worker. Kita itu mitra Allah, mitra Tuhan yang tidak hilang. Keautentikan kita itu tidak hilang ketika kita jadi manusia. Kita tetap diberi kebebasan secara luas, seluas-luasnya, dan mempunyai kreatif. Ini contoh-contohnya yang saya beri contoh. Ini kan sangat Iqbalian. Ya, menarik. Saya pikir, jika Tuhan menciptakan lautan, manusia membuat kapal untuk mengarunginya. Jika Tuhan menciptakan ruang angkasa, manusia menembusnya dengan pesawat terbang. Jika Tuhan menciptakan batu, maka manusia membentuk, membangun, dan menyusunnya menjadi monumen candi. Jika Tuhan menciptakan pohon, manusia mengukir kayunya dalam karya indah berupa ukiran-ukiran yang tinggi nilai seninya. Ah, ini Iqbal sekali ini. Ya, pasti punya ada bedanya juga ya. Di situ saya eksplorasi ada beberapa yang bedanya dari asal akar kata manusia yang dieksplor dari Al-Quran. Yang itu tidak ada di Iqbal gitu. Ada, tetap ada bedanya, tapi di sini puncaknya Iqbalian sekali gitu. Nah, ini yang saya tulis ya. Yang saya tulis ini sudah selesai. Ini lima core pemikiran Prof. Musa. Epistemologi paradigma teologi integralistik. Epistemologi rekonstruksi metodologi berpikir profetik sudah selesai juga. Nah, ini yang ketiga yang selesai, filsafat eksistensialis teoantroposentrisme. Nah, ini yang keempat, paradigma berpikir multidimensional. Belum selesai saya, tapi outline-nya sudah selesai total. Rujukan-rujukan bukunya untuk sementara sudah dapat. Yang kelima, trilogi ekonomi Islam. Ini juga sudah saya buat outline-nya. Dua ini yang akan saya selesaikan mudah-mudahan ya bulan awal November atau akhir Oktober akan saya selesaikan. Nah, ini bagan inti core pemikiran Prof. Musa. Jadi di atas itu tauhid. Tauhid integralistik, landasan, basis, struktur fundamental. Makanya kalau teman-teman baca pemikiran Prof. Musa, pasti mindsetnya berubah langsung. Oh, seperti ini ya, pasti berubah. Teologi Tauhid. Ah, ini aktornya, manusianya. Kalau saya buat bagan yang sederhana lah ya.
manusia ini khalifah. Menamakan juga proposal enggak sembarangan, khalifah. Tetap bahasa Al-Qur'an atau subjek kreatif. Turun perjumpaan kreatif, intervensi kreatif. Ke kiri paradigma berpikir multidimensional. A metode berpikir propetik, rasional transendental. Objeknya luas, ya ada Tuhan, teks wahyu, manusia, kehidupan sosial, alam semesta. Buahnya kebudayaan dan peradaban universal. Nah, itu saya sarankan kepada kawan-kawan ya, baca langsung bukunya, mudah-mudahan tercerahkan, dapat yang lebih kaya lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.